Halo semuanya, nama saya Dr. Yudis dan hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk mengobati jerawat di Squad Health Channel. Kapan sih kamu harus periksa ke dokter? Jadi sebenarnya jerawat itu sendiri bukan suatu masalah yang serius. Namun jika kamu sudah pakai obat jerawat nih, tapi jerawat kamu malah tambah parah, nah kamu harus mengkonsultasikannya ke dokter. Nah nanti dokter akan memberikan obat jerawat dan juga memberitahukan kamu bagaimana cara mengontrol jerawat sampai menghilangkan bekas jerawat itu sendiri. Apa aja sih treatment untuk mengobati jerawat? Jadi pengobatannya itu tergantung dari usia, jenis kelamin, dan juga tingkat keparahan dari jerawat kamu. Biasanya obat jerawat itu menurunkan dari produksi minyak dan juga melawan infeksi ataupun peradangan di kulit itu sendiri. Yang pertama bisa melalui topical medication. Topical medication adalah suatu obat yang kamu aplikasikan langsung di kulit. Yang pertama bisa namanya retinoid. Nah, retinoid ini bisa berbentuk krim, gel, ataupun lotion. Di retinoid ini mengandung vitamin A. Dan retinoid ini berfungsi untuk menghambat produksi dari komedo, juga mengeluarkan komedo, dan menghambat infeksi ataupun peradangan. Yang kedua bisa dengan antibiotik salep. Nah, antibiotik salep ini berfungsi untuk membunuh infeksi kuman ataupun bakteri ataupun mengurangi peradangan. Namun, antibiotik ini harus kamu kombinasikan dengan retinoid sehingga hasilnya menjadi lebih maksimal. Yang ketiga bisa dengan asam salisilat ataupun salicylic acid. Nah, salicylic acid ini berfungsi untuk antibakteri dan mencegah dari peradangan kulit itu sendiri. Dan biasanya salep ini aman digunakan untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Dan kedua, bisa dengan oral medication. Jadi, selain kamu menggunakan topical medication yang kamu aplikasikan di kulit, kamu juga harus minum obat. Nah, yang pertama bisa dengan minum antibiotik sebagai antibakteri ataupun pembunuh bakteri. Namun ingat, jika kamu ingin minum antibiotik, itu harus dari resep dokter. Nah, antibiotik ini harus kamu minum dengan pengawasan dokter. Kenapa? Karena antibiotik yang lama kamu minum dapat menyebabkan resistensi ataupun kamu kebal terhadap antibiotik tersebut. Nah, antibiotik juga dapat menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, mual, maupun muntah. Yang kedua, bisa dengan obat kontrasepsi oral kombinasi ataupun pil KB yang biasanya merupakan gabungan dari estrogen dan progestin untuk mengurangi reaksi peradangan pada jerawat. Namun, jika kamu mengkonsumsi pil KB, dapat bertambah berat badannya, jadi tetap harus dengan pengawasan dokter. Yang ketiga, bisa dengan obat antiandrogen yang biasanya diberikan kepada wanita maupun remaja perempuan yang berfungsi untuk mengurangi produksi hormon androgen yang menyebabkan jerawat. Namun, harus dengan pengawasan dokter karena dapat menimbulkan efek samping seperti nyeri pada payudara dan saat menstruasi. Yang keempat merupakan obat yang paling ampuh jika obat-obat lainnya tidak berfungsi, yaitu dengan isotretinoin oral. Nah, obat ini harus dengan pengawasan dokter karena dapat menimbulkan efek samping berupa depresi. Nah, obat ini berfungsi untuk mengurangi dari produksi komedo. Selain pengobatan secara oral dan topikal, kamu juga dapat melakukan terapi sebagai berikut. Yang pertama dengan laser dan photodynamic therapy, yaitu dengan menggunakan sinar laser untuk mengurangi jerawat kamu. Namun masih dilakukan research untuk mengetahui apakah tindakan ini aman dan efektif. Yang kedua dengan chemical peel. Jadi chemical peel ini menggunakan bahan-bahan kimia seperti asam salisilat dan asam retinoid. Namun penggunaan terapi ini harus digunakan berulang-ulang. Nah, kamu harus melakukannya di dokter yang kamu percaya ya. Yang ketiga bisa dengan extraction of komedo. Jadi dokter akan menggunakan alat khusus untuk mengekstraksi komedo kamu sehingga wajah kamu menjadi lebih bersih. Nah, efek sampingnya bisa menyebabkan luka ataupun iritasi. Jadi pastikan kamu melakukannya di dokter yang terpercaya dan aman. Yang keempat bisa dengan injeksi steroid. Jadi dokter akan menyuntikkan steroid langsung ke kulit wajah kamu untuk menghilangkan jerawat. Namun efek sampingnya kulit kamu bisa jadi lebih tipis. Nah, setelah pengobatan dan terapi, ada beberapa gaya hidup yang bisa kamu lakukan di rumah untuk mencegah ataupun mengobati jerawat. Yang pertama dengan membersihkan wajah kamu. Nah, wajah kamu jika iritasi bisa kamu bersihkan 2 kali sehari dengan sabun yang ringan ataupun dengan sabun bayi. Yang kedua, kamu harus menghindari produk tertentu
yaitu seperti masker ataupun scrub wajah yang kasar. Karena ketika kamu menggosok wajah kamu terlalu keras dan kasar, dapat mengiritasi kulit kamu dan malah memperparah jerawat. Yang ketiga, lindungilah kulit kamu dari paparan sinar matahari yang berlebihan, terutama sinar matahari siang karena dapat merusak kulit kamu. Oleh karena itu, kamu harus menggunakan tabir surya dan menggunakan SPF sesuai dengan warna kulit kamu yang tepat. Yang keempat, hindarilah gesekan yang terjadi pada kulit kamu, yaitu janganlah menggunakan pakaian yang ketat maupun topi yang ketat. Yang kelima, jangan menekan jerawatmu. Kadang-kadang kan kita gemes tuh mau menekan jerawat. Nah, itu kalau kamu lakukan dan kamu menyentuh jerawat itu secara langsung, dapat memperparah infeksi ataupun peradangan dari jerawat itu sendiri. Yang terakhir, dapat dengan menggunakan bahan alami seperti tea tree oil ataupun lemon. Nah, untuk kamu yang ingin mengetahui bagaimana cara alami untuk mengobati jerawat, jangan lupa untuk tonton video Squad Beauty ya. Nah, itu dia informasi mengenai cara untuk mengobati jerawat. Jangan lupa jika kamu ada pertanyaan, komen di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe di Squad Health Channel. Dan setelah ini jangan kemana-mana, ada video mengenai bolehkah berolahraga saat haid. See you guys on the next video. Halo, kalau kamu penasaran mengenai informasi seputar kesehatan dan bolehkah berolahraga pada saat haid, jangan lupa untuk tonton link di bawah ini.